Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya. Kembali bersama Globalindo Channel. Pada video kali ini saya ingin mereview tentang ini ada MacBook Pro ya. Ini masih dalam kotak. Kemudian tadi juga baru saya buka. Nanti kita akan melihat bagaimana kelebihan dan spesifikasi dari MacBook Pro ini. Dan ini adalah second dari Singapura. Kalau yang baru harganya sekitar 20-an juta. Itu bisa dicek harganya di marketplace. Kalau yang secondnya kisaran 13 jutaan ke atas. Tergantung kondisi MacBook-nya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan buka sama-sama. Ini tadi sudah saya buka plastiknya. Jadi ini adalah full box ya. Jadi kalau biasanya harga MacBook second itu tergantung juga dari kelengkapannya. Kalau biasa full box itu harganya ya sedikit lebih mahal. Oke, ini dia MacBook Pro. Keren ini dia. Dia cukup tipis sekali ya. Ini adalah warna silver, teman-teman. Ini di review sekedar berbagi pengalaman, siapa tahu nanti teman-teman ingin membeli MacBook setidaknya sudah ada referensinya mau seperti apa modelnya. Tapi ini sudah terjual, nanti kalau ada yang berminat boleh dibuka di channel saya ataupun juga bisa dilihat di Facebook bergabung, bisa nanti boleh komentar. Ini ada MacBook-nya, taruh dulu. Kemudian juga kelengkapannya sudah ada chargernya, MagSafe-nya, konektornya lengkap. Nah, kemudian lengkapi dengan kabelnya. Untuk spesifikasinya kita lihat bersama. Ini disimpan dulu. Oke teman-teman, ini juga sudah ada spesifikasinya di belakang boxnya. MacBook Pro 13 inch. Ini Retina LED backlight display 2,3 GHz dual core Intel Core i5 ya. Kemudian 8 GB hard disk atau storage-nya SSD 256 GB Intel Iris Plus grafik 640, juga memiliki dua Thunderbolt 3 USB port. Kemudian juga ada headphone jack, stereo speaker, backlight keyboard. Kemudian juga ada FaceTime ya, kamera. Nah, ini dia. Size dan beratnya 0,59 ya. Dengan 11,97 x 8,36 inch. Baik, kita cek spesifikasinya. Ya. Oke.
ini sudah ciri khasnya, logonya. Wah, juga nampak foto saya ini. Ini cukup mulus sekali. Ya teman-teman ya, ini keyboardnya juga sudah backlight. Ini kita lihat spesifikasinya. Buat this Mac. Nah ini dia. Ini adalah MacBook Pro, ini 13 inci, keluaran 2017. Prosesor 2,3 GHz dual core Intel Core i5. Ini memorinya yang tersedia 8 GB 2133 dan menggunakan DDR3. Kemudian grafik Intel Iris Plus grafik 640 1536 MB. Kemudian ini displaynya 13.3 inch 2560 x 1600. Kemudian penyimpanannya, storage-nya sudah menggunakan SSD 250. Baik teman-teman, itu tadi sekilas review tentang MacBook Pro ya, 13 inch dual core i5 keluaran tahun 2017. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang berminat, ini sebagai referensi, cuma saya review, Anda bisa melihat juga harganya di marketplace. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.